Apa kabar Sobat JTV? Sambil mengisi akhir pekan kali ini, yuk bareng-bareng kita lihat aktivitas siswa-siswi sekolah dasar negeri yang berada di bawah naungan UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kedungwaru, yaitu SDN 2 Bangoan. Setibanya di sekolah, siswa SDN 2 Bangoan ini akan disambut langsung oleh para guru yang sudah menunggu di pintu gerbang sekolah sobat. Untuk selanjutnya, siswa yang datang akan menyalimi guru mereka seperti ini. Ini nih sobat, SDN 2 Bangoan, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung. Suasana lingkungannya sangat bersih, rapi, asri dan nyaman bukan? Suasana seperti ini sudah pasti akan menambah kenyamanan bagi siswa selama mengikuti kegiatan di sekolah. Cerita para tokoh-tokoh masyarakat khususnya yaitu para senior-senior guru SDN 2 Bangoan. Ini SDN 2 Bangoan ini didirikan yaitu pada tahun 1982. Nah, seperti itu. Dan ini adalah milik masyarakat. Nah, tentunya ini hanya untuk dipergunakan untuk sarana pendidikan SDN 2 Bangoan itu. Untuk visi dan misi kami di SDN 2 Bangoan ini adalah untuk meningkatkan yaitu mutu pendidikan khususnya di SDN 2 Bangoan ini dalam hal yaitu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, di SDN 2 Bangoan, siswanya juga diajak senam setiap pagi loh. Bahkan, tak mau kalah dari siswanya, para guru SDN 2 Bangoan pun ikut senam bersama. Dengan mengikuti senam seperti ini, mereka akan lebih semangat lagi dalam mengikuti kegiatan belajar-mengajar nantinya. Sobat, SDN 2 Bangoan punya cara tersendiri loh untuk mendidik siswa menjadi insan yang baik dan berbudi pekerti luhur. Selain salam-salaman dengan guru, mereka juga diajak menunaikan sholat berjamaah. Hal semacam ini merupakan salah satu bentuk pendidikan karakter yang dikembangkan oleh SDN 2 Bangoan, sobat. Untuk pendidikan karakter. Nah, ini anak-anak setiap hari. Setiap hari anak-anak masuk, ya, itu anak-anak
selalu memberikan mengucap salam kepada Bapak dan Ibu guru di depan kelas, di depan itu reguler depan. Bapak Ibu guru di depan itu selalu menyambut kehadiran anak-anak, berjabat tangan. Nah, kemudian setelah itu anak-anak setelah bel berbunyi, anak-anak baik di depan kelas, kemudian masuk kelas dengan mengucap doa bersama-sama, kemudian membacakan Pancasila. Nah, seperti itu. Selanjutnya, seperti ini nih, proses kegiatan belajar mengajar atau KBM di dalam kelas di SDN 2 Bangoan. Kegiatan belajar mengajar di sini selalu diawali dengan doa bersama. Setelah itu, barulah siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar yang dibuat menyenangkan agar siswa lebih mudah menerima materi ajar dari guru. Sementara untuk kurikulum yang dilaksanakan di SDN 2 Bangoan adalah kurikulum 2013. Untuk guru-guru dalam pembelajaran ini di dalam kelas, nah sebagian besar sudah banyak yang menggunakan yaitu slide. Nah, lewat slide itu dan juga menggunakan metode yang bervariasi sesuai dengan kurikulum yang baru K13 ini. Nah, seperti itu. Alhamdulillah selama ini untuk K13 dengan metode yang bermacam-macam seperti itu bisa lancar, anak-anak bisa mengikuti dengan baik dan juga hasilnya juga sangat memuaskan, sangat bagus seperti itu. Nah, PT Dinas Pendidikan Kecamatan Kedungwaru dalam hal ini membawai, membina sejumlah SD negeri ada 36 lembaga, kemudian yang SD swasta, SDI itu ada 10 lembaga, kemudian ditambah TK dan PAUD.